Halo Sobat Sport, kembali lagi di Kabar Olahraga. Berikut hasil semifinal Daihatsu Indonesia Master Sabtu 20 November tahun 2021. Hasil Daihatsu Indonesia Master babak semifinal Sabtu 20 November 2021. Pertandingan sektor ganda campuran. Wakil Hong Kong Tang Chun Men dan Sei Ying Sut menang permainan 3 game atas wakil Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17. Hasil sektor ganda campuran lainnya, wakil Thailand Dechapo Puavaranukroh dan Sapsire Taratanachai menang 2 game langsung atas wakil Korea Selatan, Kosung Shin dan Ong Hye-won, dengan skor 26-24 dan 21-17. Hasil sektor ganda putri, wakil Korea Selatan Jeong Na-un dan Kim Hee-jae menang 2 game langsung atas rekan senegara Kim So-yeong dan Kong Han-yong dengan skor 21-12 dan 21-18. Hasil sektor ganda putri lainnya, wakil Jepang Nami Matsuyama dan Chie Harushida menang permainan 3 game atas wakil Thailand, Putita Supajirakul dan Sapsire Taratanachai dengan skor 22-24, 21-17 dan 21-18. Hasil sektor tunggal putra, wakil Jepang Kento Momota menang 2 game langsung atas wakil Cina Taipei Zhou Tianchen dengan skor 21-19 dan 21-11. Hasil sektor tunggal putra lainnya, wakil Denmark Anders Antonsen menang 2 game langsung atas wakil India Srikant Kidambi dengan skor 21-14 dan 21-9. Berikut hasil sektor tunggal putri, wakil Jepang Akane Yamaguchi menang 2 game langsung atas wakil India Pusara Vaisindo dengan skor 21-13 dan 21-9. Berikut hasil sektor tunggal putri lainnya, wakil Korea Selatan An Se-yang menang 2 game langsung atas wakil Thailand, Pitayapon Chaiwan, dengan skor 21-16 dan 21-13. Hasil sektor ganda putra, wakil Jepang, Takuro Hoki dan Hugo Kobayashi menang permainan 3 game atas wakil Malaysia Aaron Chia dan Song Wei dengan skor 19-21, 21-18 dan 21-17. Hasil sektor ganda putra lainnya, wakil Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang permainan 3 game atas wakil Malaysia Ong Yu Sin dan Teo Ei dengan skor 18-21, 21-17 dan 21-11. Itulah hasil semifinal Daihatsu Master Indonesia tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam olahraga.